Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Good Job Channel. Pada kesempatan yang baik ini, Good Job Channel kedatangan Oppo A16 yang tiba-tiba blank light atau layarnya tiba-tiba hitam, seolah-olah mati. Kemudian ketika difungsikan atau dinyalakan tombol on off-nya, ini muncul notifikasi Facebook yang di situ ada 3 menu utama. Salah satunya adalah berfungsi untuk install ulang, dan ini biasanya ada yang trouble atau ada yang short pada salah satu bagian di dalam mesinnya. Dan untuk mengatasi trouble seperti ini, Good Job Channel coba buka mesin dari Oppo A16 ini. Nah, ini sahabatku, terlihat ada 3 pilihan yang harus dipilih atau difungsikan, tapi tombol, baik tombol on off maupun tombol volume atas bawahnya tidak berfungsi atau ngehang atau ngelag. Nah, ini Good Job Channel buka penutup mesin atau framenya. Nah, langkah yang paling mudah untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah dengan melepaskan soket baterainya. Ini sahabatku, jadi soket baterainya Good Job Channel lepaskan. Kemudian langkah selanjutnya, pasang kembali soket baterainya untuk kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini Good Job Channel coba hidupkan. Dan ternyata baterainya nol ya, sama sekali. Ini Good Job Channel bantu dengan isi daya sambil diisi dayanya. Dan untuk A16 ini biasanya ketika diisi daya dan baterainya terisi, langsung masuk ke booting untuk selanjutnya masuk ke menu. Dan ini sahabatku, sudah tidak muncul lagi notifikasi Facebook yang tadi ada pada awal video. Good Job Channel tunggu beberapa saat sampai masuk ke menu. Dan ini sudah terselesaikan trouble-nya dan handphone bisa berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih sahabatku telah menyaksikan video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.